Assalamualaikum. Okey, hari ni Cik Ana nak share macam mana nak buat nasi goreng lada kering. Okey, yang wajib ada nasi putih. Lagi baik nasi lamalah. Okey. Lepas tu kita ada bahan tumbuk, bawang merah, bawang putih, ikan bilis dengan lada kering. Kita tumbuk kasar je. Okey, sawi dengan scramble egg. Okey, tipsnya yang Ana nak share dengan korang, inilah dia. Okey. Bahan yang mudah tadi tu, kita gaul semua sekali dengan nasi. Ada ayam goreng atau ikan goreng semalam tu yang tak habis tapi masih okey, potong-potong masuk sekali. Tambah garam, tambah perasa, gaul sebati. Okey, next kita panaskan kuali. Kita masukkan sedikit minyak. Yang penting, nasi goreng ni tak payah tumis. Okey. Cik Ana buat balik semula scramble egg sebab rasa telur tadi tak cukup. Kemudian masukkan terus nasi yang kita dah gaul tadi. Kacau dia, kacau sampai sebati. Kacau dia sampai nampak kering sikit. Okey, lagi lama atas api, insyaAllah dia tak mudah basi. Okey, macam ni Cik Ana makan tengah hari pun tak panas pun okey lagi, insyaAllah. Okey, mudah kan? Selamat mencuba.